Kerajaan akan memastikan pemerkasaan ekonomi serta usaha memartabatkan seni dan budaya berjalan seiring dalam usaha memperkukuh jenama negara ke persada antarabangsa. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mahu Festival Budaya Putrajaya 2023 yang bermatlamat mendekatkan masyarakat umum serta antarabangsa dengan kegiatan seni budaya dan pelancongan Malaysia dijadikan acara tahunan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap melancarkan Festival Budaya Putrajaya 2023 di Dataran Putrajaya, Putrajaya semalam. Yang turut hadir ialah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Singh serta Pengerusi Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Mak Wujud. Festival Budaya Putrajaya 2023 berlangsung sejak Khamis lalu hingga Ahad ini dengan mempromosikan pelbagai produk pelancongan di negara ini, khususnya di Putrajaya. Bertemakan perpaduan melalui seni budaya, festival itu turut menyaksikan satu lagi catatan bersejarah dalam Malaysia Book of Records melalui penganjuran konsert Mega DK Barat dan Paluan Rebana berskala antarabangsa yang pertama diiringi orkestra tradisional. 5 segmen persembahan dipertontonkan iaitu Paluan Buka Panggung dan Bertabuh, Persembahan Lagu Johor, Battle Tukang Karut, Lagu Rampayan serta DK Kreasi dengan diiringi oleh 230 pemain rebana dan 200 orang awak-awak. Negara, masyarakat itu perlu kekuatan ekonomi tetapi juga pemerkasaan seni dan budaya. Sebab itu penting peranan kementerian ini dan program-program yang boleh memartabatkan apa maksud seni, baik lukisan, puisi, filem dan teater, pementasan, tarian yang kita akan saksikan pada malam ini. Jadi pemerkasaan ekonomi dan pemerkasaan budaya, seni dan budaya. Dan dalam negara kita, dengan kepelbagaian ini adalah kekuatan. Tidak banyak negara di dunia yang boleh mempamerkan seni dan budaya Melayu sebagai terasnya, suku-suku kaum yang lain dari Perlis sampai ke Sabah.